lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apostle Netizen. Seperti biasa, kalau udah ketemu sama Fania dan juga Cema, pasti ada informasi terupdate seputar selebriti yang akan disampaikan kepada netizen di rumah. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih, kabarnya Cema hari ini gimana? Kabarnya Cema hari itu katanya senyum-senyum terus gitu loh. Kenapa Cema? Luar biasa baik, apalagi banyak banget nih berita-berita yang sangat menyenangkan ya. Oh, kan? Iya. Dan kayak membuka mata dan pikiran kita nih tentang kehidupan di luar sana seperti apa. Oh begitu. Kalau Fania sendiri gimana kabarnya? Seneng banget dong Cema, hari ini tuh aku lagi pakai baju peri ya. Maksudnya lama gak jadi peri. Si peri sekarang. Ini peri apa ya? Ini peri. Mungkin netizen Princess bisa komen ini peri apa. Peri, prihatin sih lebih sebatnya ya. Jangan dong. Ya udah nih ya, karena kita semua berdua udah baik-baik saja, sehabis ini kita juga akan menyampaikan informasi terupdate yang tentunya pasti ditunggu-tunggu sama netizen di rumah, karena informasi hari itu benar-benar yang lagi viral banget nih Cem. Ya udah, daripada berlama-lama saja, kita lihat nih artikel pertama kira-kira seperti apa ya. Langsung lihat di belakang. Kaseto ngaku kena prank soal anak bontot Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Waduh, ini kalau boleh tahu ada prank-prank apa ya? Semakin banyak prank-prank di Indonesia ini loh, sampai kasus yang lagi viral ini ternyata ada prank-prankannya juga, Cem. Penasaran kan? Ini pasti netizen juga penasaran di rumah. Langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, ini tuh memang menjadi pertanyaan semua netizen Indonesia ya. Kenapa bisa disebut dengan prank dan juga ada apa sih ini Cem memang dibalik semua prank-prankan ini? Karena kan sebelumnya Kak Seto ini tuh sangat-sangat membela anak dari Ferdi Sambo ya. Kan anak terakhir lebih tepatnya ya. Dia ingin melindungi karena umurnya masih 1,5 tahun. Jadi butuh perhatian dari seorang ibu dan ayah. Tapi ternyata di balik itu semua ada kekeliruan nih Fania ya. Waduh. Kan? Di sidang terakhir terungkap kalau misalkan anak tersebut adalah anak angkat dari Ferdi Sambo. Oh, jadi bukan anak resmi atau memang anak kandungnya ya, tapi betul, ini anak angkat. Makanya di sini Kak Seto merasa di prank nih karena tidak ada kejelasan sebelumnya. Tiba-tiba pada saat sidang terungkaplah semuanya. Makanya lain kali kasih tau mungkin bisa riset lebih banyak lagi biar gak di prank gitu kan. Tapi ini memang yang di prank gak cuman kasih tau doang ya, karena seluruh netizen Indonesia juga baru tahu gitu ternyata mereka anak terakhirnya itu adalah anak angkatnya dan bukan anak kandung. Betul sekali. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi berita ini ya kan. Berita yang sangat heboh ini seperti apa. Komentar pertama langsung datang dari Fdila. Dia juga ngeprank, udah tua dipanggil kak. Aduh, itu bukan mau dipanggil kak, emang namanya aja Kak Seto ya kan. Iya. Kalau misalkan depannya diubah jadi Om, jadi Om Seto atau Pak Seto ya kan, bisa aja berubah mungkin lain kali ya kan. Apakah itu udah sesuai sama akte kelahirannya kayaknya? Iya ya, benar juga. Tapi menarik juga ya kalau misalnya punya nama tuh depannya kak gitu, jadi berasa muda terus mas sampai berapa. Oh berarti kalau misalnya gitu Cema mau ganti nama di depannya diganti sama D. Nah jadi dipanggilnya D Cema ya. Sampai umur kakek-kakek juga tetap D Cema ya. Aduh ya udah kita langsung lanjut lagi nih ke komentar selanjutnya. Ini kira-kira datang dari siapa ya? Langsung datang dari Rizka Audiria. Dia bilang katanya, hahaha kepanjangan poni ya gitu, nggak bisa lihat kebenaran. Waduh, ini beda cerita ya antara poni sama melihat kebenaran ya. Tapi mungkin sehabis ini kalau misalnya ada komentar seperti ini, jangan sampai Kak Seto jadi nggak ada poninya. Itu nanti nggak jadi ciri khasnya Kak Seto gitu loh. Karena yang kita tahu Kak Seto juga selalu berponi dan ya ciri khasnya tuh seperti itu gitu loh. Tapi mungkin di 2022 ini Kak Seto ingin merubah penampilan baru, kita nggak pernah tahu ya. Oh Jepang gitu ya. Benar, kita tunggu aja deh perubahan gaya dari Kak Seto seperti apa ya setelah komentar netizen tadi nih. Benar. Kita lihat nih komentar netizen berikutnya kira-kira seperti apa. Langsung datang dari Liza MLZ PTR. Zia, makanya jangan caya makang bohong.
bunuh orang aja mereka sanggup berbohong, apalagi cuma masalah beginian katanya. Waduh. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin kasus yang satu ini kayaknya nggak ada habisnya ya kan. Bener. Banyak banget netizen di luar sana yang menjadi detektif ya kan, mencari tahu kebenarannya seperti apa. Di sini kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai semuanya. Iya, benar banget. Bisa terbukti nih mana yang salah, mana yang benar, dan benar-benar kayak cepat ditutup deh kasusnya, karena benar-benar kayak mengganggu kayaknya ya kan. Apalagi kayak semua orang tuh membicarakan tentang kasus ini semua, dan semakin lama kayak itu semakin terlihat kebohongan-kebohongan. Siap, sudah semakin terungkap ya kebenarannya seperti apa dan juga lain sebagainya. Karena ini tuh benar-benar kasusnya panjang banget kalau udah jadi series ya. Ini udah kayak season 20 udah nyampe tuh kayaknya ya. Waduh. Udah sepanjang itu gitu loh. Jadi semoga cepat diselesaikan ya cewek ya. Semoga cepat diselesaikan. Nah, kita juga ingin menyelesaikan ya kan berita yang tadi. Ini kayaknya agak serem soalnya ya kasusnya ya. Kita beralih aja nih ke informasi berikutnya, kira-kira seperti apa nih ya. Ini langsung aja kita lihat informasi di belakang sini. Romantis terus. Andrew White bagikan rahasia pernikahan bahagianya dengan Nana Mirda. Wah, kita tahu sendiri nih kalau misalnya pasangan ini tuh jauh dari gosip miring ya kan. Ceritakan rumah tangga dan lain sebagainya ya. Mereka tuh terlihat sangat mesra. Kira-kira seperti apa resep rahasia kemesraan mereka? Langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, emang ya luar biasa banget loh pasangan ini tuh benar-benar romantis banget, langgeng banget dan bisa menjadi contoh ya untuk pasangan di luar sana supaya bisa lebih langgeng lagi. Betul sekali, dan satu kata katanya ya kan yang bisa membuat keluarga ini tuh selalu bahagia, jauh dari isu-isu miring dan terlihat bahagia selalu ya kan. Hanya satu kata, yaitu trust atau kepercayaan. Jadi mereka berdua tuh sangat-sangat saling percaya satu sama lain. Bahkan ada satu momen nih di mana Nana Mirda pergi ke New Zealand untuk berlibur, tapi Andrew White tetap tinggal di Bali bersama anak-anaknya. Wah, luar biasa banget ya. Tapi emang sih kalau kita udah dasari dengan kepercayaan satu sama lain, itu akan dimudahkan dari segi apapun, dari pekerjaan saling percaya, dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari pun gak ada kecurigaan satu sama lain nih, Cah. Dan ini ternyata adalah salah satu rahasia nih kenapa mereka bisa terus langgeng dan jauh dari isu-isu perceraian atau pertengkaran ya kan. Karena benar-benar kalau sudah saling percaya satu sama lain, udah sih, itu udah fix banget nih semuanya pasti akan selesai. Enggak. Ya. Jadi kita lihat nih komentar netizen menanggapi Andrew White dan Nana Mirda ini yang selalu bahagia, selalu memberikan kesenangan sama semua orang ya, seperti apa. Komentar pertama langsung datang dari siapa nih, Fania? Langsung datang dari Filintang M. Dia bilang katanya, bukan terlalu bahagia, mereka hanya lebih bisa mengatur segalanya. Ya emosinya, ya bahagianya, dan lain-lainnya. Nggak ada pernikahan yang bahagia terus kok, percayalah. Hidup mah pasti ada aja ujiannya. Benar sih, sebenarnya tuh pasti semua pasangan punya permasalahannya masing-masing, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut biar gak berkelanjutan depannya kayak gimana. Betul ya. Sekali, ya udah kita lihat di komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Arunika Riora katanya, aku aja yang tidak kenal mereka ikut bahagia lihat rumah tangga mereka selalu kompak katanya. Benar banget ya kan. Mungkin juga mereka selalu mencontoh orang-orang di sekitarnya ya. Yep. Kan banyak banget orang-orang yang tidak bahagia hanya gara-gara tidak saling percaya. Makanya mereka menerapkan kepercayaan satu sama lain di dalam rumah tangganya agar selalu terjalin semuanya ya kan. Karena kalau misalnya udah selisih paham dan lain sebagainya, apalagi kayak tiba-tiba cemburuan, tiba-tiba nuduh sana sini, kayaknya tuh gampang aja buat marahan gitu kan. Iya bener banget gitu loh. Kalau misalnya udah saling percaya mah itu udah mendasari semuanya sih. Bener. Soalnya juga kadang konflik tuh munculnya gara-gara kecurigaan pasangan, prasangka buruk, negatif thinking, overthinking yang bisa bikin masalah dalam sebuah hubungan nih, Cek. Tapi ingat, pasangan juga kalau sudah udah diberi kepercayaan, jangan sampai dilanggar. Menjaga kepercayaannya udah dikasih ya. Bener banget. Jadi kita lihat nih komentar terakhir nih, Fania, kira-kira dari siapa? Ini langsung datang dari Dewi72. Dia bilang katanya, semoga gak drama mesranya kayak Lesti ya. Ini mah perempuannya keren, dan dari anak siapa dulu, beda dong sama Lesti. Waduh, jangan sampai netizen tuh meng-compare-compare artis A dengan artis B gitu ya. Karena kehidupan masing-masing juga berbeda, masalah yang dihadapi juga berbeda, dan karakter suaminya pun juga berbeda gitu. Jadi gak bisa di-compare. Beda banget ya kan, beda orang, beda karakter. Gak bisa disama-samain nih netizen.
Aduh, mudah-mudahan ya kan informasi dari Nana Mira dan Andrew White ini bisa menjadi contoh untuk kita semua nih. Kepercayaan adalah kunci dari semuanya, ya kan? Yaudah, kita tinggalkan nih informasi dari mereka tadi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kira-kira dari siapa nih, Fania? Ini langsung kita lihat aja informasi yang ada di belakang sini. Langsung muncul dari Natalie Holzer. Dia bilang dia pacaran lagi belum setahun cerai. Natalie Holzer siap nikahi ex-pacar. Wow, wow, wow. Wow-nya banyak ya, wow. Ya. Kira-kira se-wow apa sih informasinya? Daripada lama-lama, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Waduh, berita bahagia sih. Tapi ini kayaknya netizen juga di luar sana ada yang mempertanyakan. Ya. Kira-kira ini tuh benar adanya atau seperti apa? Karena kan sebelumnya ya kan, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kayaknya tuh masih apa ya, kayak masih dengan isu pertengkaran antara Suri dan keluarganya gitu. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada kabar bahagia seperti ini gitu kan? Cepat banget gitu ya, secepat itu move on-nya dan secepat itu juga bisa menjalin hubungan asmara dengan yang lain gitu loh. Ini menjadi pertanyaan ya untuk netizen di rumah. Kalau kemarin tuh katanya isu-isu mereka cerai itu tuh awalnya karena perselingkuhan, tapi ini kenapa Natalinya yang udah memulai hubungannya dengan orang lain dulu? Gitu loh. Tapi kalau misalnya di sini sih harusnya kita berpositive thinking aja ya kan. Karena kan nggak semua orang bisa hidup sendiri lama ya kan. Kadang baginya apalagi trauma-trauma yang udah dirasakan akibat proses perceraian kemarin. Mungkin Natalie butuh kasih sayang dari seorang sosok sang mantan ya kan. Dan kebetulan ketemu sekarang, wah kita doakan aja yang terbaik buat mereka ya. Itu dia, ini zodiaknya Gemini kali ini. Aduh, ini udah langsung ngomongin zodiak ya. Jadi lah, daripada ngomongin zodiak, kita lihat komentar netizen menanggapi Natalie Holzer yang ingin serius katanya sama ex mantan pacar ya. Komentar pertama langsung datang dari Indah Mutia 838. Gak masalah sih kalau aku, soalnya dia yang dikhianati, dia yang dicerain, dia yang sakit, kenapa tidak untuk move on cepat katanya. Nih langsung ya kan, kalau ini berarti membela Natalie Holzer ya kan. Gak ada kata-kata negatif di sini. Benar banget. Coba kita lihat ya komentar kedua dari netizen tuh pada ngomongin apa sih. Ya kan, kita langsung lihat aja. Ini langsung datang dari siapa tuh, Jan? Waduh, masih cuma yang jawab. Oh, jelas. Nih, datang dari Hena Gelbe. Mendingan langsung nikah daripada pacaran bikin fitnah. Nggak usah tunggu satu tahun, penting dah masa idah. Allah deketin jodohnya buat Bunda Dede Azam. Semoga Bunda Dede Azam selalu istiqomah, pertahankan hijab dan agamanya, amin ya rabbal alamin. Benar banget ya kan, kalau misalnya udah ada jodohnya kenapa enggak ya, kenapa lagi. Di sini juga Natalie sudah menemukan sosok pria yang sangat tepat untuk dirinya, apalagi kan kalau misalnya mantan pacar otomatis udah kenal lama nih. Nah, jadi nggak perlu lagi memperkenalkan diri atau saling mengenal satu sama lain. Bener banget. Ya udah, kita langsung lihat nih komentar terakhir dari netizen, kira-kira pada komentar apa ya. Nih, ini langsung datang dari Nurmalasari _ Maya. Dia bilang katanya nggak apa-apa sih, cuman ya jangan buru-buru, bener mau nikah lagi harus dimantepin dulu, bener-bener setia enggak tuh kan, belajar dari pengalaman, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Capek loh jatuhnya tuh ke lubang yang sama mulu gitu kan, kayak gak belajar gitu ya. Moga-moga ini lelaki ex mantannya ini bisa menjadi sosok yang terbaik ke depannya untuk kehidupan Natalie juga, supaya bisa lebih dicintai, lebih bisa apa ya, memaknai kehidupan ini lebih baik lagi bersama pasangannya. Amin. Ya kan, dan ternyata informasi dari Natalie tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen ini. Tapi kita masih ada informasi lainnya ya netizen, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Langsung dibuka dengan informasi yang cukup menarik nih kayaknya ya. Langsung kita lihat artikelnya di belakang. Yap. Nih, umroh bareng Ayu Dewi, sikap Regi dah tahu dicap berubah. Dulu cuek bebek katanya. Wah, ini benar banget ya. Netizen pun semua pasti setuju kalau dulu tuh Regi tuh benar-benar cuek banget sikapnya. Bahkan kalau disurprise sama Ayu Dewi ya langsung pun benar-benar yang enggak seceria itu, enggak sebahagia itu, dan enggak seromantis itu juga gitu loh, Cek. Dan cuma baru kali ini nih melihat potret Ayu Dewi dan sang suami, tapi suaminya tuh senyum. Oh,
karena sebelumnya biasanya enggak selfie ya. Selfie sendiri ya, karena sebelumnya kan enggak ada gitu loh. Bener banget. Nah, makanya ini yang membuat netizen tuh bertanya-tanya, apakah ini ya kan imbas dari isu perselingkuhan sebelumnya atau kan seperti apa ya kan? Karena kan kita di sini juga belum ada klarifikasi resmi dari mereka, belum ada informasi-informasi resmi yang datang dari mereka juga, cuman bisa menduga-duga aja. Itu dia, ikut bahagia juga deh, karena sebelumnya tuh Ayu Dewi tuh juga kasihan ya, karena dia tuh selalu effort memberikan sesuatu kepada sang suami gitu, berikan surprise ataupun lainnya, dan kadang juga responnya tuh gak sesuai ekspektasi seorang wanita gitu kan. Wanita kalau misalnya udah mempersiapkan lebih untuk lelakinya, ya pasti harapannya laki-lakinya tuh seneng, bahagia, bisa lebih romantis. Nah, kalau sekarang udah bisa seperti itu ya ikut seneng banget dong pastinya. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar pertama dari netizen. Ini langsung datang dari Sansana Moy. Kira-kira dia ngomong apa tuh, Cem? Waduh, Sansana Moy, jangan percaya ketika lelaki doyan selingkuh terus berpura-pura menjadi alim. No, yang alim aja main katanya. Sifat tetaplah sifat, sebab itu sudah menjadi hobi. Ibarat pecandu narkoba sampai mati akan tetap nagih. Cari yang rapet-rapet, empot-empot katanya. Sok etatah katanya, aduh ini apa sih bahasanya ya kan ya. Ada rapet-rapet, ada apa-apa gitu ya. Kan pokoknya mah eta aja ya. Eta tuh apa tuh Jam? Kalau pokoknya itu aja lah ya kan. Ini kayaknya sedikit mind blowing komentar netizen yang satu ini ya kan. Kayaknya tuh udah menceritakan semuanya udah. Ini lebih based on true story-nya dia gitu ya. Dia menceritakan kalau misalnya sebelumnya tuh yang seperti itu tuh akan selalu seperti itu. Jadi Ayu Dewi harus tetap hati-hati lagi dengan sang suami. Karena seperti yang sudah beredar ya, sang suami kan juga sempat terisukan kalau dia melakukan perselingkuhan. Dan takutnya terjadi lagi ke depannya. Ini salah satu kepedulian netizen kepada Ayu Dewi sebenarnya, Cah. Seperti itu ya. Ya udahlah, kita lihat komentar berikutnya nih. Kira-kira datang dari siapa nih ya. Ini langsung datang dari Catnet Bean. Dia bilang katanya, maaf mungkin aja bersikap manis untuk menutupi kebohongannya. Soalnya kan yang di sana tuh keluar-keluar terus gitu kan. Dan Pak R ini tuh kan gak mungkin klarifikasi, ketahuan dong. Wah, benar juga ya. Karena memang ada salah satu selebriti di luar sana yang selalu membagikan tentang sang suami dari Ayu Dewi ini. Dan kita pun juga belum ada klarifikasi nih dari sang suami Ayu Dewi tentang hal-hal yang disampaikan oleh sosok selebriti yang menyampaikan tentang dirinya itu. Ya udahlah, kita doakan aja mudah-mudahan ini tuh terus berlanjut kebahagiaannya ya. Kan jangan cuma sekedar di depan kamera saja, tapi benar-benar di kehidupan aslinya seperti apa ya. Itu dia. Kita lihat di komentar berikutnya, kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Dewi Yasnisi. Ibu Ayu semua ada hikmahnya. Kalau suami nggak disentil yang sebelah, mungkin dia masih cuek-cuek aja sama kamu. Mungkin dia merasa bersalah dengan ingin memperbaiki. Benar banget ya kan. Kita harus berpositif thinking netizen ya kan. Karena maksudnya kayak nggak semua orang juga bisa berubah. Mungkin juga di sini Regi juga pengen berubah ya kan. Benar-benar menjadi sosok suami yang diidamkan sama istrinya. Iya, moga-moga juga memang benar-benar ingin berubah dan benar-benar menyayangi sang Ayu Dewinya gitu kan. Karena mereka juga sudah resmi menjadi suami dan juga istri. Bahkan sang istri pun juga sangat mencintai suaminya gitu loh. Jadi harapannya moga-moga bisa saling mencintai lah ke depannya. Ya udahlah, kita beralih ke informasi berikutnya nih, Fania, ya kan. Ini informasinya itu masih ada hubungannya sama yang sebelumnya. Karena kan kalau suami dari Ayu Dewi itu diisukan perselingkuhan. Nah, ini informasinya lagi viral banget nih, Chen, tentang perselingkuhan. Kita langsung lihat aja di belakang ya. Tada! Heboh, selebgram Ziko Novriandika beri sinyal akhiri hidup usai grebek pacarnya selingkuh. Ini tuh memang viral banget ya netizen ya, di TikTok, di sosial media. Karena Ziko ini tuh sampai hampir menuliskan kalau dia tuh ingin mengakhiri hidupnya karena melihat pasangannya tuh berselingkuh nih, Cem. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih. Ini dia. Waduh, yaudahlah kita lihat aja komentar netizen seperti apa ya kan menanggapi isu ini nih. Yep. Komentar pertama langsung datang dari Me Hello Abigail. Nanti ada masalah menertawakan hal konyol yang sudah pernah dia lakukan. Cinta boleh, tapi harus tetap pakai logika. Bener banget sih. Ya, itu dia tuh. Coba kita lihat nih komentar kedua dari netizen. Kira-kira pada komentar apa nih menanggapi isu yang lagi viral ini. Komentar kedua yang langsung datang dari Norha Raffi Alvi. Dia bilang katanya masih muda, ganteng, masa depan masih panjang. Malah mau mengakhiri hidupnya.
Yang cantik setia masih banyak. Harus semangat dong. Hidup cuman bukan cinta aja. Bener banget ya. Karena yang kita tahu, Siko itu juga termasuk sosok yang masih muda. Kalau dibilang good looking juga good looking, masih bisa mencari wanita di luar sana yang masih banyak dan masih setia sama Siko. Jadi jangan patah semangat cuman karena satu orang doang yang mau nyerprisein terus ketahuan selingkuh. Terus akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Tolonglah, masa depan Anda itu masih sangat cerah ke depannya. Bener banget. Yaudah kita lihat nih komentar terakhir kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Atnaf RFL. Harusnya terima kasih lah sama Tuhan. Sudah ditunjukkan siapa sebenarnya kekasihnya. Kau malah mau bunuh diri, lemah banget Anda sebagai laki-laki katanya. Ini namanya juga orang lagi jatuh ya kan. Tidak mau tertimpa tangga ya. Tapi ya udahlah ya, kita doakan aja yang terbaik untuk mereka semua. Mudah-mudahan tidak dapat lagi masalah-masalah seperti ini ya kan. Dan semuanya diberikan kebahagiaan. Amin. Dan netizen ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, karena Cema dan Fania akan kembali lagi di next episode dengan informasi-informasi lainnya. Dan Fania juga gak lupa nih untuk ngingetin kalian dengan protokol kesehatan. Ada 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye! Bye.